Halo Nexter, hari ini Rabu 8 Juli 2020, salah satu ruas jalan di Cirebon Timur, tepatnya di Jalan Esparman, Desa Pabuaran Wetan, menuju Kecamatan Ciledug masih terlihat rusak parah. Ada ratusan lubang menganga di ruas jalan tersebut dengan corak kerusakan yang bermacam-macam, dengan didominasi pula oleh lubang-lubang besar yang menganga, lubang kecil dan dalam, dan yang tak kalah penting adalah jalan tersebut berdebu saat siang hari. Jelas kondisi ini sangat merepotkan pengguna jalan, di mana ruas jalan tersebut sangat padat saat jam-jam sibuk. Sejumlah pengguna jalan yang setiap hari melintas di jalan tersebut berharap perbaikan dari DPUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, bisa segera direalisasikan, mengingat jalan tersebut sudah lama dibiarkan rusak. Demikian Adi Putra dan Rif Bontar, reporter jabarpublisher.com dan JPNX TV melaporkan. We are the leader publisher.